Dan dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Fuzi berkata semua suspek dan juga aspek diambil kira dalam membuat penilaian berhubung penugasan anggota polis diraja Malaysia PDRM di Kuil Sri Maha Mariaman, USJ 25, Subang Jaya. Keadaan semasa yang semakin positif di Kuil Berkenaan dan One City Mall akan dinilai dalam perbincangannya dengan polis Selangor sebelum jumlah anggota dikurangkan bagi mengelak pembaziran. Sangat tenaga kita gunakan, kita perlu minimalkan kerana bila kita drag so long, satu kos, yang kedua isu waste of manpower. Jadi isu-isu ni kita akan nilai dulu sebelum kita ambil keputusan. Begitupun PDRM tidak mengambil mudah keadaan tenang itu dan sentiasa memantau tahap keselamatan dari masa ke masa. Dia menghadiri program ronda cegah jenayah Ketua Polis Negara bersama pelatih polis latihan polis, pusat latihan polis Pulapol, Kuala Lumpur di sekitar Pasar Seni. Sementara itu, tiga penganjur perhimpunan membantah ratifikasi konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum AISR. Akan dipanggil dan dirakam keterangan mereka berikutan terdapat pelanggaran undang-undang mengikut Akta Perhimpunan Awam 2012 APA 2012. Terdapat peserta yang membawa kanak-kanak menyertai walaupun penganjur berjanji tidak melanggar APA 2012.